Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dedi. Saya adalah salah satu marketing dari Pesona Kahuripan. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di Pesona Kahuripan 2. Nah, untuk Pesona Kahuripan 2 ini, kita seperti Pesona Kahuripan 1, jadi lokasi kita masih di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Cilengsi, Bogor. Dan untuk lokasi kita itu paling dekat dengan Jakarta. Dan di sini penghuninya itu kebanyakan bekerja di daerah Jabodetabek. Nah, di sini untuk keunggulan Pesona Kahuripan 2 itu masih seperti di Pesona Kahuripan 1. Yang pertama itu kita tipenya lebih besar dibanding rumah subsidi yang lainnya. Nah, untuk tipenya ini kita masih mempertahankan di 30-60. Biasanya rumah subsidi lain biasanya lebih kurang dari 30-60. Untuk yang kedua, kita di sini untuk dindingnya ini kita double dinding. Biasanya rumah subsidi yang lain itu dia single dinding atau satu batako. Nah, jadi kalau sudah double dinding, jadi untuk penghuni nggak perlu bikin tembok baru lagi jika mau renovasi. Kebanyakan rumah subsidi yang lain itu dia single dinding. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, raw jalan kita lebih besar di sini 6,5 meter. Biasanya rumah subsidi yang lain itu 4 meter atau 5 meter. Kalau kita di sini 6,5 meter, jadi bisa 2 mobil. Itu untuk keunggulan di Pesona Kahuripan. Dan kita pembangunan itu nggak pernah lama, jadi untuk pembangunan sekitar 3-4 bulan. Untuk Pesona Kahuripan 2 ini sekitar 6 bulan. Dan untuk blok A, blok D, dan blok C itu sudah akad kredit, baru tinggal tersisa di blok B. Sekarang kita lihat dalam rumahnya. Kita mau lihat di sini. Nah, di sini ada ruang tamu satu dan ada dua kamar tidur. Nah, di sini ada kamar tidur utama. Kamar tidur utama di sini cukup luas juga. Terus di sebelah kirinya itu ada kamar tidur anak. Nah, di sini lumayan besar. Nah, untuk kamar mandi ada di sebelah kanan sini, untuk kamar mandi. Kamar mandinya ini pakai kloset jongkok. Untuk di belakang sini masih ada tersisa 1,8 meter, biasanya untuk dapur. Nah, untuk dapur ini biasanya mereka yang sudah tinggal di Pesona Kahuripan itu, jadi dapurnya di atau apa sumurnya ini dipindahin ke sebelah sini. Nah, sumurnya di sebelah sini. Jadi di sini nanti batasnya segini. Nanti sumurnya atau kamar mandinya di sebelah sini. Nah, biasanya di sebelah sini itu dapur. Nah, jadi biasanya ruang tamu ini di los, jadi kamar mandinya dibuang, jadi di los sampai ke belakang sini. Jadi cukup luas. Nah, di sini untuk sumur sudah kita siapkan, jadi tinggal beliin mesinnya aja untuk sumurnya, dan skiteng juga sudah kita siapkan di depan. Dan kalau kita ke depan ini kita masih ada suasana pegunungan. Ada konsumen yang sudah akad kredit dan sudah mulai renovasi, dan niatnya dia langsung ditempatin. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya aja. Assalamualaikum. Mbak, ini lagi diapain rumahnya? Lagi itu dalemin air. Oh, dalemin air ya? Dalemin air, kita masih pulang sama kemarin baru selesai
lebar. Speed tank. Speed tank ya? Iya. Untuk pengajuannya berapa lama di sini, Mas? Pengajuan lumayan cepat tuh, kita dari bulan Agustus. Agustus ya? Iya, dari bulan Agustus. Sekarang udah bulanan ya. Sekarang udah punya rumah sendiri ya. Iya, alhamdulillah udah punya rumah sendiri. Seneng enggak punya rumah sendiri? Seneng banget. Biasanya kan kita ngontrak, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Sebelumnya ngontrak. Sebelumnya kita ngontrak. Sekarang udah punya rumah sendiri ya. Alhamdulillah kita punya rumah sendiri. Terus dengan program rumah subsidi ini dari pemerintah berarti merasa terbantu ya. Benar-benar sangat terbantu. Bekerja di daerah Jakarta atau di daerah Jakarta, masih Jakarta Barat. Jakarta Barat. Tapi lumayan lah, rumah sendiri mah ya. Nah ini anak-anak ini? Ini anak-anak kakak, satunya belum ikut karena kegedean. Berarti sekolahnya pindah? Sekolahnya mereka kan pindah gitu. Kalau kakaknya sih udah daftar di Kauripan. Ya gak terlalu jauh ya sekolahnya. Yaudah mungkin itu aja Mas siapa? Nursid. Mas Nursid, makasih ya Mas Nursid ya. Ya itulah mungkin konsumen yang dari bulan Agustus biar pengajuan dan sekarang di bulan Desember sudah. Dan untuk uang muka dan buka rekening itu nanti setelah di ACC Bank. Untuk persyaratan itu khusus masyarakat yang belum pernah memiliki rumah, itu yang pertama. Yang kedua, bekerja di Jabodetabek untuk karyawan tetap minimal 1 tahun dan untuk karyawan kontrak minimal 3 tahun. Dan yang paling penting lagi itu BI checking harus bagus atau harus clear. Segera manfaatkan DP 1% ini untuk memiliki rumah impian Anda. Segera hubungi saya, Dedi, di 0856733 1633 atau di website saya www.perumahanbersubsidi.pesonakauripan.com. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.